Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kurang bagus nanti mustahil. Alladzina la nabiyya ba'da. Terima kasih, bersyukur kepada Allah. Ini bukan buat-buatan. Saya terasa nyaman datang ke sini tuh. Teduh hati itu. Ini kalau kata orang psikologi, barangkali aura positif dari bapak-bapak itulah yang memberikan warna di masjid ini. Karena itu berterima kasih saya bisa hadir di tempat ini. Dan mohon maaf waktu Idul Fitri saya bentrok, tidak bisa di sini karena ada jadwal di Batam. Pada hari ini saya diberi tugas untuk membahas membentuk kesalehan di usia parubaya melalui belajar yang efektif. Tadi sudah disampaikan, saya Didi Mulyasana dari Majalengka. Hari ini saya diberikan amanah untuk megang pascasarjana di Universitas Langlang Buana. Ada S2, ada S3. Saya sedang minta izin ke Kumham untuk bisa membuka kelas S2 dan S3 di lapas ini. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi izinnya belum turun. S3-nya ada ilmu hukum dan ilmu pemerintahan. Ada dua prodi. Sekarang agak nyaman karena masih diberlakukan sistem daring. Di S2-nya ada manajemen, ada teknik informatika, ada ilmu pemerintahan, ada ilmu hukum. Uang kuliahnya bisa dicicil bulanan. Nah, ini jadi promosi dulu. Langsung aja materi. Saya mulai dari sini. Di dunia ini seperti orang asing, kata Nabi. Jadi kita di dunia seperti orang asing yang sedang nyebrang jalan. Kalau kita jalan-jalan ke daerah lain, katakanlah ke Singapura, ke Malaysia, kita asing di situ. Pulang itu pasti ada pikiran bawa oleh-oleh. Kalau pulang tidak bawa oleh-oleh, pasti ditegur oleh keluarga itu. Nah, kita pun pulang nanti harus bawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang dibawa adalah oleh-oleh amalan-amalan itu. Nah, oleh karena itu, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu berpikir untuk akhirat. Bukan orang yang IQ-nya tinggi, orang yang selalu berpikir untuk akhirat. Dan orang-orang yang selalu berpikir untuk akhirat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pengetahuan kita luas, wawasan kita bagus, nilai dan pengetahuan keagamaan bagus, tapi kalau tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang saleh, tidak bisa. Saya tadi katakan, saya nyaman berada di sini, insya Allah bapak-bapak saleh semua. Saleh karena sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasanya, yang terasanya itu ya, aduh, kata orang Sunda, ting-tingin ya. Tapi kita dalam pandangan agama bukan ting-tingin, diselamatkan oleh Allah. Hari ini bisa nikmat ibadat, kalau di luar belum tentu. Bisa istighfar, bertobat kepada Allah, padahal ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa manusia. Di luar belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu saya katakan berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kata Nabi, apabila telah datang waktu soremu, maka jangan berpikir waktu pagi, waktu malam. Datang pagi, jangan berpikir sore.
Kenapa? Yaitu kita ini sedang apa? Nyebrang jalan hanya sesaat, dan kita sedang menunggu datangnya kematian, bukan sedang menunggu pekerjaan dan sebagainya. Dan manusia itu sedang mengantri menunggu datangnya kematian. Tapi di antara kita tidak ada yang tahu kita berada pada antrian keberapa. Inginnya antrian belakang. Karena kita berkumpul, mengumpulkan bekal-bekal untuk di akhirat itu. Karena itu gunakanlah masa sehatmu, kata Nabi, sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini perintah Nabi. Gunakan masa sehatmu. Ketika masih sehat, alhamdulillah kita bisa ruku, bisa sujud. Saya punya teman yang tadinya tukang main bola, bagus. Sekarang sujud gak bisa. Nangis dia. Orang bisa sujud katanya. Dulu saya bisa main bola. Sekarang gak bisa sujud. Nah, karena itu perintah Nabi, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Saya agak ini saja karena agak banyak materi. Tadi disebutkan belajar melalui belajar yang efektif. Hidup itu berpikir, dan belajar itu berpikir. Tidak ada kehidupan tanpa berpikir. Nah, orang-orang yang diberikan pemikiran oleh Allah adalah orang-orang yang selalu memberi manfaat bagi sesama. Dan hasil penelitian dari tim kesehatan, bahwa di dalam kolbu, hati, orang bilang hati atau jantung, itu ada satu titik, titik keyakinan, titik kepercayaan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki keinginan untuk mempercayai sesuatu. Karena sudah dibuat oleh Allah satu titik dalam ini, kolbu ini. Dan orang-orang yang ateis dan sebagainya, pasti dalam hal tertentu dia berpikir tentang keyakinan, kepercayaan itu. Dan kita semuanya diperintahkan oleh Nabi untuk mencari ilmu, memanfaatkan keyakinan ini. Kata Nabi, thalabul ilmi, mencari ilmu itu faridotun, hukumnya wajib. Ala kulli muslimin wal muslimat, untuk setiap muslim dan muslimat wajib, fardu. Bagi siapa? Siapa saja yang muslim-muslimat. Orang yang tidak mencari ilmu, bukan menuntut ya, kalau menuntut kan salah ilmunya. Nah, yang tidak mencari ilmu, itu dosa. Bukan kewajiban mahasiswa atau siswa mencari ilmu itu, kewajiban kita semuanya. Dosen yang tidak cari ilmu, dosa. Pejabat yang tidak cari ilmu, itu dosa yang tidak terasa. Kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak cari ilmu, dosa yang tidak terasa. Perasaan tidak salah. Padahal kata Nabi, faridotun. Hukumnya wajib, fardu mencari ilmu itu. Karena itu barang siapa yang mencari ilmu, kata Nabi, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah berikan kemudahan untuk menuju jalan ke surga itu. Dimudahkan oleh Allah. Datang ke masjid bukan karena sehat, bukan karena ada waktu, Bapak. Orang yang sehat belum tentu bisa datang. Orang yang punya waktu belum tentu bisa datang. Itu undangan Allah. Karena itu dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tempat-tempat ini. Tempat-tempat yang baik itu. Sahlallahu tariqan ilal jannah. Karena itu niati mencari ilmu supaya dijamin Allah mudahkan jalan menuju surga itu. Nah, bagaimana mengkaji, mencari ilmu, mengembangkan ilmu? Bismirobik. Kenapa ada orang yang melakukan penyimpangan? Karena ikronya tidak bismirobik. Ikro, membaca, mengkaji, menganalisis, dan sebagainya, bismirobik. Atas nama Tuhanmu kau baca itu. Dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan menyebut Allah, atas nama Allah. Kalau kita belajar politik atas nama politik, tidak dijamin dia tidak akan diktator dia. Tapi kalau bismirabbik,
yang baca politik atas nama Allah, dia soleh. Ahli ekonomi membaca atas nama ekonomi pasti menyimpang. Tapi orang ekonomi membaca ekonomi bismirabbik atas nama Tuhanmu, dia tidak akan menyimpang. Dijamin akan baik dia. Kenapa? Orang-orang yang bismirabbik dalam dirinya ada perasaan diawasi oleh Allah. Ketika tertanam perasaan diawasi oleh Allah, tidak mungkin orang bekerja dia melakukan penyimpangan, karena saat bekerja ada perasaan diawasi oleh Allah. Ketika ada perasaan diawasi oleh Allah, pada saat mengambil keputusan pasti dia baik. Oleh karena itu orang-orang saleh menyebutkan, jangan ambil putusan dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tong ngetuk palu tah. Sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah. Setelah tertanam perasaan diawasi oleh Allah, baru ketuk palu. Insya Allah akan baik dan adil. Nah, inilah orang-orang yang akan baik. Bismirabbik, ada perasaan diawasi oleh Allah. Dia membaca politik, membaca ekonomi, membaca hukum dan sebagainya. Itu harus bismirabbik. Atas nama Tuhanmu kau membaca itu. Nah, orang yang tidak cerdas, dia akan menganggap biasa-biasa. Padahal ini ancaman besar ini. Saya tadi siang di Al-Jabar, Jumatan, saya sampaikan kenapa orang ketika disebutkan Ar-Rasi wal Murtasi finnar, itu biasa-biasa saja. Kenapa ketika disebutkan orang yang menyuap dan yang disuap ancamannya neraka? Ah, dianggap biasa. Kenapa demikian? Iman itu bukan ilmunya yang salah, imannya yang lemah. Ketika disebutkan wala tarkanu ila ladina dzalamu fatamassakumun nar, jangan kau berpihak pada orang-orang yang dolim. Ketika berpihak pada orang-orang yang dolim, fatamassakumun nar, kau akan disentuh oleh api neraka. Kata Allah begitu. Tapi ketika disampaikan, ah, biasa-biasa saja, enggak, seolah-olah tidak ada apa-apa. Siapa dia? Orang yang imannya lemah. Gitu. Nah, ini disebutkan siapa yang bangkrut. Ketika disebutkan ada orang yang bangkrut, siapa orang yang bangkrut? Antara lain orang-orang yang disebutkan, satu, orang yang telah mencaci dan salah menuduh orang lain. Dia mencaci. Mencaci itu dia akan bangkrut di hari kiamat. Banyak yang dicaci, pimpinan banyak mencaci, satu hari katakanlah mencaci 10 orang. Dalam satu bulan berapa ratus yang dicaci. Di hari kiamat nanti, dia akan datang kepada orang yang mencacinya, dan Allah akan mengganti dengan pahala-pahalanya. Orang itu datang di hari kiamat membawa pahala sholat, saum, zakat, dan sebagainya. Pahala itu diberikan pada orang yang pernah dia caci waktu di dunia. Diberikan kepada orang yang pernah ia menuduh, memfitnah waktu di dunia. Jangan dianggap enteng memfitnah itu. Ini berat. Ada 500 orang yang pernah memfitnah dia. Datang di hari kiamat, berikan lagi pahala yang besar. Yang di dunia disebutkan orang soleh, karena banyak pahalanya. Kemudian yang ketiga, datang orang yang pernah menumpahkan darah. Datang pernah orang yang pernah memukul pada dia. Sampai habis pahalanya. Pahala sholat, zakat, saumnya habis. Setelah habis masih ada juga yang datang. Yang harusnya orang yang datang itu masuk neraka. Maka kata Nabi, digantikanlah oleh dia masuk nerakanya itu. Ini kelihatan sepele ini. Kelihatan sepele. Tapi ancamannya besar. Siapa yang dapat merasakan ini? Insya Allah di hari kiamat di hadapan Allah, orang akan merasakan penyesalan ketika mencaci, memfitnah, menuduh, ya, menumpahkan darah, memukul dan sebagainya. Itu akan terasa. Nah, karena itu dalam hadis Muslim
Nah, ini yang harus dihindari. Ini yang harus dihindari ya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seorang yang memasukkan skrap daging haram yang dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. 40 hari. Dan barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram dan riba, maka neraka lebih utama untuk membakarnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Ketika dia melakukan hal itu, yang dipikirkan sholat tidak diterima, sedekah tidak diterima, yang lain tidak terima, 40 hari. Nah ini orang-orang yang paham insya Allah akan menghindari itu. Kata orang yang sudah melakukan itu, bagaimana? Kemudian dia bilang, taubat itu lebih besar daripada, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Melalui apa? Taubat. Kekuatan kita diantaranya adalah beristighfar, bertaubat. Orang yang istighfar, orang yang dimudahkan oleh Allah dalam berbagai urusan itu. Pertanggungjawaban akhirat. Ini di dalam surat Yasin, al-yamanahtum ala fahim wa tukallimuna aydim wa tashhadu arjulum bimakam yatsibun. Kita menganggap enteng tentang perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Padahal al-yaumanakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Manusia ditutup mulutnya oleh Allah. Kemudian wa tashhadu arjulukum, dia akan jadi saksi kaki-kakinya itu bimakan yaksibun, tentang apa yang pernah ia lakukan itu. Jadi tidak akan bisa bicara, kaki yang akan jadi saksi, tangan akan bicara di hari kiamat, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran surat Yasin itu. Kadang-kadang ketika tidak ada orang, kita melakukan perbuatan yang menyimpang ya, dianggapnya tidak ada pertanggungjawaban. Berat pertanggungjawabannya, berat pertanggungjawabannya. Nah, karena itu Allah yahkumu bainakum fi ma kuntum bihi takhtalifun. Surat Al-Hajj 69. Allah akan menghukum, mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Bapak berselisih dengan orang, kemudian orang tidak mengakui kesalahan, kalau dianggap berselisih, biarkan. Itu akan jadi penolong dari kiamat. Allah yang akan mengadili di hadapan Allah dari kiamat itu. Tugas kita adalah berada pada jalan yang baik. Dia tetap tidak melakukan sesuatu dalam perselisihan. Katakanlah kalau ada yang salah tidak ngaku salah, kalau ada yang tidak adil tidak ngaku tidak adil dan sebagainya. Nah, biarkan, itu adalah modal di hari kiamat nanti. Dia akan jadi penolong orang-orang yang tidak baik pada kita. Bahkan dalam hadis, man syarra yusrafallahu albunyan wa turfa'allahu darajat, barang siapa yang ingin dibuatkan bangunan di surga, wa turfa'allahu darajat, ditingkatkan derajatnya oleh Allah dari kiamat, siapa dia? Di antaranya afa amman dzalama, maafkan orang yang mendzalimimu. Ketika kita berkutat dengan nafsu, dalam hati kata orang Sunda awas ya, nah gitu ya. Apakah tidak sayang dengan kunci surga? Sayang loh. Ketika kita sayang dengan kunci surga, dengan cara memaafkan orang yang mendzalimi, Allah jamin dalam hadis kunci itu, hadis sahih itu ya, Allah jamin ada surga. Siapa lagi? Orang yang memberi kepada orang yang pernah menahan hak kita. Orang yang bersilaturahmi dengan orang yang pernah memutus silaturahmi dengan kita. Tiga. Yang paling pertama adalah orang yang mampu memaafkan orang yang mendolimi. Kunci surga. Tapi kadang-kadang tujuh turunan sih yang mulai. Lebar loh kunci surga. Kalau ya, bahasa ya. Ah oh, gengsi. Ada di akhirat mati ya gengsi. Naga gengsi kan. Insya Allah tidak sedikit mungkin orang-orang yang akan menjadi
modal perbekalan akhirat di kalangan bapak-bapak, ya, kuncinya adalah maafkan mereka-mereka yang pernah mendolimi itu. Manusia tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran dan penglihatan. Ini dalam surat Al-Fusilat ayat 22. Uma kuntum tastatiruna ayashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum innallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, kata Allah. Pendengaran ini akan memberi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Dan kata Allah, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari kesaksian pendengaran itu. Kamu tidak akan bisa bersembunyi dari kesaksian penglihatan. Aduh, serdosa beribadah ya. Banyak penglihatan-penglihatan yang tidak bagus, pendengaran yang tidak bagus. Dan kamu tidak akan bisa bersembunyi dari kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Allah tahu. Kita tidak bisa. Pendengaran akan jadi saksi, penglihatan akan jadi saksi, tangan akan jadi saksi, kaki akan jadi saksi. Bahkan bukan itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya, menyampaikan berita kepada Allah. Insyaallah tempat ini akan jadi saksi kebaikan bagi bapak-bapak itu di hari kiamat nanti. Akan sampaikan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah akan sang, bumi ini akan bicara, menyampaikan. Di tempat ini bapak-bapak bersujud membaca Al-Quran. Di tempat ini bapak-bapak memaafkan sesama. Dan insya Allah, ya, ini Allah yang menyampaikan itu. Karena itu jangan dianggap enteng, tempat hiburan itu jadi saksi dari kiamat. Masjid jadi saksi dari kiamat. Kita jalan, di jalan jadi saksi dari kiamat. Tidak ada tempat, tidak ada satu tempat di mana bumi tidak akan mengabarkan sesuatu kepada Allah. Nah, karena itu kata Nabi, jadilah generasi akhirat. Sekarang kan ada generasi milenium, generasi Z, ya. Kata Nabi, dalam hadis Bukhari, masing-masing dari keduanya memiliki generasi, maka jadilah generasi akhirat dan janganlah menjadi generasi dunia, karena sesungguhnya hari ini di dunia adalah tempat berjuang. Dunia tempat berjuang, tempat beramal, ya. Sedangkan akhirat beda lagi, beramal belum ada penghitungan, hisab di dunia belum ada. Ya, di dunia belum ada, sedangkan besok di akhirat adalah hari penghitungan. Tidak ada lagi amal di akhirat. Ini hari tempat beramal, tempat berjuang. Karena itu dalam bahasa lain, dunia adalah tempat menanam, akhirat itulah tempat memetiknya. Jangan dunia memetik itu, akhirat itu tempat memetik. Di akhirat tidak ada amalan seperti dunia sekarang ini. Dan tidak ada ujian. Itu tempat menikmati hasil ujian itu. Sedangkan dunia, wala nabluukum bisyarri wal khair. Kamu sekalian diuji, kata Nabi, kata Allah, dengan berbagai bisyari, dengan berbagai keburukan, penderitaan, sakit, miskin dan sebagainya. Wal khair, dan diuji dengan berbagai kebaikan. Uang banyak, jabatan, kesehatan, ilmu yang banyak, itu bukan pemberian, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita punya anggapan itu adalah milik kita, bukan. Itu ujian. SK jabatan itu boleh jadi menjadi bekal dan boleh jadi menjadi beban di hari kiamat nanti. Tergantung kita memanfaatkannya. Nah, karena itulah jadikan dunia sebagai tempat menanam, akhirat tempat menuai. Nah, orientasi amalan generasi akhirat. Kata Nabi, kemenangan itu ada di balik kesabaran. Inna nasr ma'as sabr.
Sesungguhnya kemenangan ada di balik kesabaran, bukan di balik keterampilan, bukan di balik pengetahuan, bukan di balik jabatan, bukan. Kata Nabi hanya satu, inna nasr ma'as sabr. Kemenangan ada bersama dengan kesabaran. Ternyata orang-orang yang sabar ini, kenapa dia menang? Dilindungi oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan bersama orang yang pintar, bukan bersama orang yang kaya, bukan bersama pejabat, tapi Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kesabaran itu kekuatan yang tak terlihat. Ketika dicaci, ketika dimaki, dia tetap nyaman, dia tetap sabar. Yang mencaci memaki itu pasti musuh, lawan. Tapi ketika yang dihadapinya sabar terus, dia bisa jadi kawan, bisa jadi sahabat. Dia jadi sahabat. Ada seorang tetangga, dia tuh, wah, terus mencaci tetangga yang sebelahnya itu. Ketika dicaci terus-terusan, dia tidak marah. Dia bantu terus tetangganya itu. Ada sesuatu bukan hanya dicaci, bukan hanya disalahkan, dimarahi. Tapi dia tenang. Akhirnya gimana? Sampai dia jadi mu'alaf. Wah, dia hebat. Jadi benar, kesabaran itu kekuatan untuk menundukkan orang tanpa merasa ditundukkan orang itu. Dengan kesabaran. Itu ada anggapan, nah sabar-sabar itu ingin, gitu. Nah sabar itu kekuatan. Sabar itu kekuatan. Nah, kunci agar terbebas dari kesulitan masa depan, bukan bagaimana melindungi diri, bukan. Kita ini untuk mempersiapkan masa depan, bagaimana kita melindungi kita? Memperbanyak uang, atau umpamanya jaringan segala macam. Ini untuk masa pensiun, untuk jabatan. Yang bisa melindungi kita Allah. Bukan apa yang kita miliki, bukan pengetahuan yang bisa melindungi masa depan kita. Bukan uang yang bisa melindungi masa depan kita. Bukan jabatan yang bisa melindungi masa depan kita. Tapi Allah. Sedangkan kata Nabi, innallaha, sungguhnya Allah ini fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan bersama kita, akan menolong kita selama manusia itu menolong sesamanya, hambanya, menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong sesama, itu artinya kita ingin mempersiapkan masa depan yang lebih nyaman. Kenapa? Allah yang menolong kita. Karena itu kita akan mudah mempersiapkan masa depan dengan baik apabila kita membantu sesama dengan baik, menolong sesama, menciptakan suasana yang nyaman bagi sesama. Nah, sekalipun dia tidak membantu kita, Allah langsung turun tangan yang bantu kita. Oleh karena itu, pahala-pahala, kenapa pahala yang terbesar, pahala yang diperoleh melalui orang lain? Ya karena itu tadi, Allah menolong seorang apabila dia menolong sesama. Saya minum ini, katakanlah ini punya saya, minum bismillah karena Allah, saya dapat pahala satu kebaikan. Tapi kalau Bapak tadi yang datang ke sini memberikan minuman ikhlas karena Allah, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali pahala. Melalui orang. Tapi kita salah memahami. Kita nikmati sendiri. Padahal kalau ingin menikmati itu, ingin bahagia, melalui orang. Kalau melalui diri sendiri, wah ini untuk saya. Bukan bahagia, paling hanya gembira saja. Allah tidak akan berikan kebahagiaan. Dan tidak ada pertolongan. Nah, karena itu melalui orang itulah. Jadi kalau ingin bebaskan kesulitan masa depan, kuncinya bebaskan dan bantu kesulitan orang lain.
Di situ Allah akan menjamin, akan membebaskan kesulitan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis Muslim itu. Yang ketiga, kekuatan manusia bukan terletak pada kepintaran itu, bukan terletak pada kekayaan, dan bukan terletak pada posisinya, tapi kekuatan manusia terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan diri secara bijak. Itu kekuatan kita. Orang pintar tidak dijamin selamat, tapi orang yang mampu mengendalikan diri dijamin insya Allah selamat. Saya sampaikan, hidup ini jangan seperti air mengalir. Kan kata orang, hidup harus seperti air mengalir. Jangan. Air mengalir itu tanpa tujuan. Mengalir lewat ke Odading, jadi enak Odadingnya. Mengalir terus air, di situ ada kotoran binatang, jadi najis itu airnya. Masuk ke akar-akar pohon, bermanfaat. Jadi dia tidak punya pendirian dan tidak punya tujuan. Karena itu hidup ini harus punya alat kendali. Di berbagai tempat banyak kendaraan yang bagus yang mengalami kecelakaan. Bukan mesinnya buruk, tapi remnya itu yang jelek. Ketika mesinnya tidak bagus, boleh jadi tidak sampai ke tempat tujuan, tapi orang itu selamat kalau remnya bagus. Tapi kalau mesinnya bagus, remnya buruk, dijamin tidak sampai ke tempat tujuan dan dia celaka sebelum sampai tempat tujuan itu. Rem itu adalah iman. Kalau tidak punya iman, hati nurani tidak difungsikan dengan baik, kita tidak punya alat kendali. Siapa saja silahkan lihat. Apakah dia orang yang pintar, orang yang pejabat, orang apa. Kalau tidak punya rem, alat kendali itu, tidak punya iman, celaka dia. Nah karena itu, jadikan alat kendali. Miliki alat kendali. Ini kekuatan besar alat kendali itu. Kehebatan manusia bukan milik mereka yang terkenal dan orang-orang yang dikenal orang, tapi milik mereka yang mampu mengenali sesama. Karena itu, kata Nabi, kenalilah orang dan jangan kau ingin dikenal orang. Ternyata, bahaya kalau ingin dikenal orang. Ada ujub, ada takabur, ada riya, dan itu penyakit neraka itu. Ya. Karena itu kata Nabi, kenalilah orang dan jangan kau ingin dikenal orang. Kalau kita mengenali orang, pasti orang kenal kita. Pasti mengenal kita. Ya, ya seperti calon-calon legislatif lah, kenalilah orang. Jangan ingin dikenal orang di foto besar-besar itu ya. Kenalilah orang. Insya Allah orang akan kenal kita. Itu perintah Nabi itu ya, perintah Nabi. Cari amalan yang bernilai. Yang bernilai dalam Islam itu bukan apa yang kita miliki. Uang, harta, ilmu, jabatan. Itu yang kita miliki itu bukan itu. Saya katakan rekening itu bukan perbekalan. Rekening itu beban. Perbekalan itu apa yang kita amalkan. Rumah itu boleh jadi beban, tapi ketika datang tamu, ketika digunakan untuk pengajian, itu jadi perbekalan. Nah, kita punya anggapan apa yang kita miliki itu adalah modal. Bukan. Allah akan minta pertanggungjawaban di hari kiamat. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah diterima, kenikmatan yang pernah diterima dari Allah kepada kita. Tidak ada yang tidak pinta. Satu kenikmatan tidak akan lolos dari pertanggungjawaban dari kiamat. Nah, karena itulah kita diperintahkan untuk apa?
untuk siap mempertanggungjawabkan segalanya. Jadi yang ada pada kita bukan milik kita. Milik kita itu yang kita amalkan. Ya. Baju kalau sudah digunakan untuk menutup aurat itu yang milik kita. Yang ada di lemari yang belum kita pakai ya itu jadi beban, bukan milik kita. Kenapa jadi beban? Karena harus dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Kalau ingin meraih sukses masa depan, jangan sibuk melindungi diri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Karena melindungi kita ini yang dapat melindungi kita bukan tenaga, bukan pengetahuan, bukan harta, tapi Allah yang melindungi kita. Nah, itu sudah saya sampaikan. Allah yang akan melindungi, syaratnya kita harus membantu sesama dulu. Oleh karena itu, hiduplah dengan kebaikan, karena kemenangan ada di balik kebaikan dan kesabaran. Tapi kalau hidup dengan kepentingan, repot. Hiduplah dengan kebaikan. Jangan hidup dengan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud, kepentingan subjektif. Karena kalau kepentingan sudah menguasai kita, maka tidak akan ada kebenaran. Yang ada pembenaran saja. Inilah yang harus dihindari. Dan kalau kita hidup dengan kebaikan, ya aman. Saya sering sampaikan, kebaikan itu dapat menguasai orang tanpa orang merasa dikuasai. Kebaikan itu dapat mengubah orang tanpa orang merasa diubah oleh kita. Silakan Bapak praktekkan, insya Allah. Dan kebaikan itu dapat mengubah musuh menjadi sahabat. Yang tadi contohkan itu. Nah, karena itu bangunlah kehidupan dengan kebaikan. Bangun rumah tangga dengan kebaikan. Bangun kantor dengan kebaikan. Insya Allah semua nyaman. Dan itu akan jadi amalan perbekalan akhirat nanti. Ini dari Tariq bin Ziyad. Barang siapa bersabar dengan kesusahan yang sebentar saja, maka ia akan menikmati kesenangan yang panjang. Sabar sebentar akan menikmati kesenangan yang panjang. Kuncinya tadi sabar. Ketika sabar ada ampunan dan ridho Allah. Ketika ada ampunan dan ridho Allah, Allah berkahi dan Allah lindungi. Boleh jadi nanti bapak-bapak bertemu menjadi keluarga besar di surga nanti semuanya. Kenikmatan yang panjang itu. Kenikmatan yang panjang. Ada pertanyaan Allah, "Fa aina tadhhabun?" Enggak kemana kau pergi? Ya, enggak kemana kau pergi? Disebutkan mau jadi orang baik silakan, mau jadi orang yang tidak baik pun silakan. Allah tidak untung, Allah tidak rugi. Masa lalu boleh kotor, tapi ke depan kita bertekad menjadi orang baik. Boleh kotor. Tidak ada manusia yang sempurna, enggak ada. Orang hebat sekalipun tidak ada yang sempurna. Karena itu saya katakan boleh kotor masa lalu, tapi ke depan bertekad menjadi orang baik. Masa lalu boleh berlumurkan dosa dan kemaksiatan, tapi ke depan kita harus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nikmat sujud, nikmat berdoa itu. Orang menganggap doa itu biasa-biasa, padahal kekuatan hidup itu doa. Doa. La yarudul qadar, tidak ada yang dapat mengubah takdir, kata Nabi, illa doa, kecuali doa. Jabatan setinggi apapun, kalau sudah ditakdirkan jatuh, jatuh dia. Dan dalam satu hadis, ketika Allah akan menetapkan takdirnya, Allah cabut dulu kepintaran darinya, kemudian diterapkan takdir, setelah itu Allah kembalikan kepintarannya dan dia dalam keadaan menyesal. Kata Nabi begitu. Kata orang, nah si ganu bodohnya dibodohkan ke Allah. Dibodohkan ke Allah. Ya. Tinggalilah si pejabat. Gitu. Nah, tidak bisa mengubah takdir.
orang pintar, orang kaya, pejabat, ketika ditakdirkan jatuh. Siapa yang bisa mengubah? Sekali lagi, bukan harta, bukan pengetahuan, tapi doa, kata Nabi. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kau kepadaku, nanti aku kabulkan doamu. Ada yang kontan dikabulkan, ada yang disesuaikan dengan rencana Allah, dan ada yang diberikan di hari kiamat. Tiga, kata Nabi itu. Ya, kontan disesuaikan dengan rencana Allah, dan ada yang diberikan di hari kiamat. Ketika dia dalam keadaan panik di hari kiamat, diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat," ini bukan pemakola-makoli ya, katanya, "Hai malaikat, amalan apa yang dapat meningkatkan derajat saya di sini?" Kata malaikat, "Bi istighfari wala dukalaka, ini karena permohonan ampun dari anakmu untukmu." Dan ini juga amalan, dan dua ini hadis. Kemudian ditanya lagi, "Itu adalah doamu waktu di dunia yang baru diberikan hari ini." Ada dua. Yang satu ditingkatkan derajatnya oleh Allah di surga karena doa dari anak-anaknya. Yang satu dia kaget, "Ini pahala apa nih besar ini?" Kata malaikat, "Itu pahala doamu waktu di dunia yang baru diberikan hari ini." Jadi tidak ada yang tidak dikabul, kecuali yang empat. Yang empat itu ketika berdoa, hatinya lalai kepada Allah. Karena itu kalau berdoa, sebelum berdoa, saya sampaikan, sebelum berdoa, tanamkan dulu perasaan diawasi oleh Allah. Sehingga ada dialog dengan Allah itu. Konsentrasi, jangan sampai ketika berdoa, pikiran kemana-mana. Gagaro, ngedrek-deken, cangkeng, seorang sedangnya gitu. Padahal sedang berdoa itu ya. Nah itu lalai, itu yang tidak dikabulkan doanya. Yang kedua yang tidak dikabulkan, kata Nabi, orang yang berdoa, dia tidak yakin doanya dikabulkan. "Ya Allah, jadikan saya wakil presiden." "Ah, tapi gak mungkin," gitu ya. Itu yang tidak dikabulkan. Allah punya hak, ya. Allah punya hak melakukan apapun dengan takdirnya. Karena itu kalau sudah berdoa, jangan dipapantes oleh logika. Kadang-kadang kita suka mengukur doa dengan logika. Doa itu iman, bukan logika. "Ya Allah, berikan saya ini." Udah gitu diukur logika. "Ah, gak mungkin kayaknya." Itu yang gak bagus. Sudah berdoa, biarkan. Itu urusan iman dan hak Allah. Jangan sekali lagi diukur oleh logika. Jangan diukur. Kata orang Sunda, tong dipapantes ku logika. Kalau sudah berdoa. Yang ketiga yang tidak dikabulkan oleh Allah itu, ketika berdoa dia sampaikan, "Ya Allah, sudah lama saya berdoa. Kenapa kau tidak kabulkan juga?" Kata Nabi, itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu hak Allah, biarkan aja hak Allah. Tidak di dunia, di akhirat nanti diberikan. Kalimat-kalimat doa itu pahala, jadi penolong. Dan yang tidak dikabulkan itu adalah orang yang dalam perutnya ada makanan haram. Kata Nabi, bagaimana bergumpangan padang pasir, rambutnya kusut, kotor, bajunya kotor, dan dalam perutnya ada makanan haram, bagaimana dikabulkan? Nah itu ya, ada empat kelompok orang yang tidak dikabulkan. Jadi semuanya dikabulkan oleh Allah. Karena itu, jadikanlah doa sebagai kekuatan dalam hidup. Bukan tangan, bukan kaki atau keterampilan yang jadi kekuatan, tapi doa. Saya beristighfar kepada Allah ketika mertua istri disembuhkan setelah 8 bulan cuci darah di Hasan Sadikin seminggu dua kali. Setelah 8 bulan dicek di lab oleh dokter, hasilnya negatif, artinya sehat ginjalnya. Dua kali sehat, tiga kali
kata dokter itu, ini gak masuk akal katanya. Saya pikir ini bukan urusan akal, itu urusan iman ya, bukan urusan akal ya. Nah, jadi gak ada yang sulit bagi Allah. Kata dokter, gak mungkin ada yang sembuh. Yang menyembuhkan Allah. Kita kan hanya mengobati saja kan. Ya gitu ya. Nah, karena itu jadikan doa sebagai alat kekuatan dalam hidup dan amal saleh itu. Tapi masalahnya hidup hanya sebatas memperjuangkan terpenuhinya kepentingan dunia, sementara akhirat dilupakan. Padahal semua manusia saat ini sedang mengantri menunggu datangnya kematian. Dunia dijadikan alat orientasi kehidupan. Ini yang keliru. Kita hanya meninggalkan nafsu dan kepentingan. Padahal di ujung nafsu ada masalah. Di ujung nafsu pasti timbul masalah. Di ujung kemarahan ada pertengkaran. Di ujung kebencian ada permusuhan. Dan di ujung semua keburukan ada murka Allah SWT. Karena itu kita tidak meninggalkan nafsu dan kepentingan itu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah tsumma idza masakum ad-durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan musibah, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Ketika diminta musibah, jangan minta pertolongan dulu pada pengetahuan kita, pada orang. Pertama dari Allah. Fa ilaihi taj'arun. Minta pertama kepada Allah, kemudian kita berusaha, kita berdoa dan kita berusaha. Tapi kadang-kadang lupa, padahal perintah Allah minta kepada Allah kalau kena musibah itu, gitu ya. Karakter positif. Kalau bahagia itu datang dari senyum, mengapa harus kerja dengan marah-marah? Tidak bahagia lah gitu. Kalau kita nyaman dengan kebaikan, mengapa harus bersikap kasar dan berperilaku buruk? Dengan kebaikan kita nyaman, ya nikmati aja kebaikan itu. Senangi dan nikmati kebaikan karena kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul mukhlishin. Allah amat senang dengan orang-orang yang baik itu. Jadi kalau Bapak berbuat baik, jangan ingin disebut orang soleh. Saya berbuat baik itu ingin dicintai oleh Allah. Ingin dicintai oleh Allah. Saya juga menolong orang itu bukan ingin diperlakukan baik oleh orang. Saya menolong orang itu untuk menitipkan keselamatan saya kepada Allah. Karena tadi janji Allah, janji Nabi, kalau kita ingin dibantu oleh Allah, tolong orang. Bebaskan dari kesulitannya. Ada seorang, Pak, ya budak, ini anak-anak ini, ketika jadi anak, menyusahkan orang tuanya. Sekarang cucunya harus dijemput masa sekolahnya. Cucunya, bapak, ketika menjemput cucu dari sekolah, karena ibu bapaknya sedang sibuk, sulit dia bekerja, bantu bebaskan kesulitan anak itu dengan menjemput cucu. Itu artinya kita minta dibebaskan kesulitan kita kepada Allah dengan cara membantu cucu itu. Jangan merasa jadi beban ya. Itu kalau umpamanya dengan ikhlas insya Allah nyaman gitu ya. Hindari ancaman dan kekerasan yang dapat menimbulkan murka Allah ya. Jangan dekati orang saat Anda sedang marah, saat sedang jengkel, atau saat sedang stres. Bahaya. Udahlah di rumah lah, udahlah tidur lah. Jangan ambil keputusan saat Anda sedang benci dan saat sedang bahagia. Sedang benci jangan ambil keputusan. Seperti Ali bin Abi Thalib, ketika jadi qadhi, hakim, si terdakwa itu meludahi. Kemudian di stop oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, kenapa kau stop itu? Bukankah dia sudah meludahimu? Kata Ali, kalau saya putuskan, keputusan saya tidak akan adil. Maka saya tunda. Kenapa? Pasti benci kan? Yang harusnya diponis 1 tahun, 10 tahun. Nah, karena itu
ketika sedang benci, sedang marah, sedang jengkel, jangan ambil putusan. Dan ketika sedang bahagia pun, jangan ambil putusan. Ini dilarang. Sedang bahagia, sedang nyaman, ini Pak harusnya saya dapat 1 juta, ah jangan kamu udahlah 2 juta gak apa-apa. Oh, gak adil juga kan? Adil juga. Tidak terasa orang tidak adil, ancamannya neraka di hari kiamat. Maka itu hindari dua itu. Jangan bangga dengan kecerdasan dan kekuasaan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, itu yang tadi. Ya. Nah, kira-kira itu pendekatan yang efektif. Hiduplah dengan orang tanpa harus mencaci, karena pahala kebaikanmu akan hilang dengan cacian itu. Buat apa kita bekerja 10 jam, kita caci, habis itu. Kenapa? Karena dengan cacian itu menimbul menyimbolkan ikhlas kita hilang. Kalau ikhlas kita hilang, ya habis lah gitu. Bekerjalah tanpa harus menghina, karena sikap menghina dapat mengubah sahabat menjadi musuh. Berbuat baiklah tanpa harus menyalahkan, karena setiap orang paling tidak senang apabila disalahkan. Sekalipun dia salah, dia tidak senang. Hindarilah hasud, dolim, dan takabur, karena ancamannya adalah neraka. Ini saya baca karena waktunya sudah agak mepet. Ini ada hadis hadis qudsi, ini yang datang dari Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran. Jibril datang, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Hai Muhammad, silakan lakukan apa yang kau inginkan, tapi ingat kau akan mati. Silakan menjadi, kalau banyak tanya pada kita, silakan menjadi penjahat, silakan menjadi orang baik, silakan, tapi ingat innaka mayitun, kau akan mati. Ahbib masyita, silakan kau cintai apa yang kau cintai. Harta kau cintai, silakan sepuasnya. Istri kau cintai, silakan. Jabatan kau cintai, silakan. Tapi ingat, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Fa innaka mufarriquhu, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Ketika sudah dibungkus dengan kain kafan, ijazah tidak berguna lagi, SK jabatan hilang, tidak berfungsi lagi, rekening yang besar itu jadi ahli waris. Nah, karena itu kita akan berpisah dengan apa yang dicinta. Karena itu wa'amal masyita fa'inaka majziun, berikhlaslah dalam beramal. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, ya. Kemudian kata Nabi, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari, bukan hebatnya di siang hari. Berdirinya malam hari, tahajud, berdoa kepada Allah, itu kemuliaan kata Nabi. Keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap sesama. Dia hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang dijadikan alat untuk menitipkan keselamatan kita kepada Allah. Nah, terakhir ini ada latihan, ya. Ada latihan sebentar lagi. Latihan minggu pertama. Sampai 3 bulan setengah. Mau apa ya? Enggak apa ya? Enggak apa ya. Latihan minggu pertama 1 minggu. Ini dulu udah sampaikan kalau enggak salah ya. Tapi seperti inilah ininya. Tidak marah pada siapapun. Besok marah, lusa marah, catat jam berapa, penyebabnya apa, rasakan apa yang hilang ketika marah. Yang hilang pasti kebahagiaan, yang hilang pasti keikhlasan. Kalau ikhlas hilang, akhirat hilang. Ya, hari pertama, kedua, sampai hari terakhir. Kalau sampai hari ketujuh sudah sedikit batalnya, ah itu sudah bagus. Itu bagus. Karena itu dilatih, latih, latih terus. Yang kedua, tidak jengkel pada siapapun. Saya katakan dalam teori pendidikan, satu teori, satu konsep, satu rumus saya berikan 1 jam. Anak-anak mahasiswa bisa mengetahui. Tapi ketika saya latih karakter seperti ini,
Kau tidak boleh jengkel pada siapapun. 6 bulan belum tentu sukses dia. Ini mahal harganya melatih ini. Maksudnya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sabar, baik, harus perjuangan. Ini latihan minggu pertama. Minggu kedua, ini latihan kesabaran. Tidak menyakiti siapapun. Anak, istri, sahabat, dan sebagainya. Tidak menyakiti siapapun. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus gitu. Sampai hari terakhir. Kalau satu minggu masih banyak batal, latih lagi, latih lagi, latih lagi. Sehingga kita bisa nyaman dan lingkungan bisa nyaman. Yang kedua, tidak menyimpan dendam dan kebencian pada siapapun. Ini sahabat yang disebutkan oleh Nabi sebagai calon penghuni surga, dia tidak pernah menyimpan dendam dan kebencian pada siapapun. Sikapnya. Minggu ketiga, latih keikhlasan. Tidak berharap pujian dari siapapun. Orang memuji, tidak, saya bekerja bukan karena pujian, bukan karena cacian. Ya. Latih, satu minggu belum bisa, latih lagi, latih lagi, latih lagi, sampai batalnya sedikit. Tidak berharap pengakuan dan penghargaan dari siapapun. Orang mengakui kebahagiaan saya, silahkan. Tidak mengakui, silahkan. Karena saya tidak ingin diakui oleh orang yang pernah membenci saya. Saya hanya ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang yang ikhlas tidak akan mencari saksi, ya. Yang ini tidak mencari saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai apa ini kasihkan, ini kan hak dia. Jangan ayah kamera, kamera dulu mana gitu. Supaya diketahui oleh orang lain gitu ya. Orang kelas mau mengetahui, mau tidak, masa bodoh. Latih minggu kelima, tidak mencari saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Karena tidak ada kebaikan yang tidak dicatat oleh Allah SWT. Semua dicatat oleh Allah. Yang kedua, hanya berharap pengakuan dari Allah dan bukan dari orang yang mencaci atau orang yang memuji. Orang mencaci silahkan, pekerjaan saya dicaci, jelek kamu dan sebagainya, masa bodoh? Saya tidak berharap pengakuan dari orang yang mencaci. Saya hanya berharap pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus latih, 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 sampai lulus. Minggu ke-6, latihan ketawaduan. Tidak bersikap hasud dan riya. Kenapa? Innal hasada ya'kulunal hasanat. Hasud memakan amalan kebaikan. Jadi ketika saya tidak hasud, bukan ingin wahdi hebat, baik, bukan. Tapi ingin menyelamatkan amalan saya dengan cara tidak hasud. Tidak sombong dan tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Sombong tadi, innaladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang sombong itu sekalipun dia dalam rangka ibadat, ketika dia sombong, orang senang ketika dia takut pada kita, orang senang ketika dia merangkak-rangkak, tapi di hari kiamat sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah masukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berat. Karena itu latih. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian berikutnya, belajar melupakan keburukan orang lain dalam belajar mengingat jasa dan kebaikan orang lain itu. Bukan sebaliknya. Kata Nabi, ingat-ingat kebaikannya dan lupakan keburukannya. Ini perintah Nabi. Tapi kalau untuk diri sendiri, lupakan kebaikanmu, kata Nabi, sebagaimana engkau melupakan keburukanmu. Kalau untuk kita, ya. Belajar memposisikan setiap orang sebagai orang terpenting yang harus kita hormati dan hargai. Siapapun, jadikan dia orang terpenting di depan kita. Jangan sampai orang yang dianggap terpenting adalah atasan siapa. Tidak. Orang di bawah itu boleh jadi lebih terhormat di sisi Allah daripada kita, gitu ya. Ini ketawaduan, bersikap santun dan ramah kepada seseorang. Ketika kita bersikap santun, jangan punya anggapan ingin menggembirakan orang.
Ketika ramah, jangan punya anggapan ingin membahagiakan dia. Bukan. Ketika kita santun dan ramah, dijamin oleh Allah, Allah mencintai kita. Allah mencintai orang-orang yang baik itu. Bahkan, laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan umatku, malam yarham sogirona, wa yuwakir kabirona. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih atasnya, dan tidak mencintai orang yang lebih bawahnya. Ketika Bapak menghormati yang lebih atas, bukan ingin dipuji, ingin diakui sebagai umat Nabi yang di hari kiamat dapat syafaat oleh Allah, oleh Nabi, melalui Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyayangi bawahan, staf, bukan ingin disebut soleh hebat, tapi ingin menitipkan diri agar kita diakui sebagai umat Nabi yang dijamin diberi syafaat dari kiamat nanti. Karena itu latih terus sampai sukses. Ini sampai minggu keberapa ya? Oh, 12, sampai ke 12 nih. Tapi waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi diskusi barangkali Pak ya? Barangkali waktunya sudah ini ya, sudah selesai semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Prof, mudah-mudahan menjadi amal jariah.